Oke teman-teman, lihat kan tadi jurinya kayak gimana, seru banget. Itu baru jurinya doang loh, belum turunnya, belum keliling-kelilingnya lagi. Jadi ini tempat wisata keluarga yang sangat bagus, edukasi masyarakat dan juga sehat. Oke, jadi Sangi Satwa dan Peduli Lingkungan bersama Safari Prigen. Bye-bye! Oke guys, jadi gue sekarang lagi di daerahnya namanya Australiana, yaitu areanya buat satwa-satwa Australia. Ini aja tubuhnya ini udah kanguru dan belakangnya Gunung Arjuna. Jadi kita itu Taman Safari Prigen dan Baobab Safari Resort itu ada di kaki Gunungnya Arjuna. Jadi jangan tanya lagi, udaranya udah pasti sejuk dan alam banget, seger pokoknya. Itu kalian bersihin paru-paru di sini sama bersihin otak, stres pikiran hilang semuanya, udah dijamin di sini. Karena semuanya ada, gue juga kaget sampai ngasih makan badak aja di hotel, terus banyak wahana-wahana dan fasilitasnya lagi yang nggak gue tebak ternyata ada di sini. Wow. Sekarang gue pengen naik kuda nih sambil keliling Safari Prigennya. Jadi ternyata di sini selain naik mobil, bisa naik kuda buat keliling safarinya. Jurinya keren banget gak sih? Gimana lagi lihat kalau nggak di Safari Prigen, keren banget. Kalian bisa naik kuda sambil lihat-lihat binatang. Wow, ya kan? Anti mainstream bisa naik apa mobil, sekarang naiknya kuda. Gokil. Parah banget ini, gokil gila Taman Safari Prigen. Oke, udah nggak sabar kan? Kita langsung aja naik kudanya sambil keliling-keliling ke Safari Journey. Come on, cabut. Ini jinak pegang nggak? Jinak nggak apa-apa. Hai, Potato. Kamu kok nakal sih? Kakak juga berkuda soalnya, jadi punya kuda. Oh iya. Di kuda, Bandung? Di Bandung. Kuda Manado tapi. Oh iya. Kuda biasa. Ini kuda luar ini? Ada yang lokal, ada yang luar juga. Yang jenis womblat itu yang luar. Womblat mana? Ini? Di dalam. Oh ada womblat? Gede banget berarti? Iya, besar. Potato. Hai. Eh, sunnah Rasul naik kuda. Pasti sambil mana, tapi mana apa nggak ada, jadi kuda aja. Mau lihat wombab boleh nggak, Mas? Boleh, silahkan. Boleh. Ayo kita mau lihat kuda yang mahal dan terbesar ya, wombab itu ya. Kuda-kuda champion yang mahal dan besar ada wombab namanya. Ini. Ini jadi favorit gue. Namanya Frustin, lihat gede-gede. Ini umur berapa? Umur berapa, Alvin? 8 tahun. 8 tahun, lihat gede banget. Womblat horse. Harganya kalau kuda udah bisa sampai miliaran. Halo. 8 tahun, Tina. Dari Jerman ya, Womblat. Gede banget, lihat. Buset. Hai, hantu kayaknya nih. Diam-diam baik, ngopi itu ngopi. Capek. Oke, kita langsung aja mau ke Cordova lagi, mau naik kuda. Oh ya. Ya, oke. Nih. Banyak di mana-mana tapi ruang lingkupnya sempit ya, lingkupnya. Lalu ketemu Mas. Kita itu lagi orangnya. Habis kuda mahal perawatannya kan. Ini lokal semua. Lokal ya, tapi gede banget nih lokalnya. Ya, ini ada turunan. Oh, ada turunannya. Oke, kita langsung aja naik kudanya. Naikin aja ya? Iya, boleh. Aman. Aman. Ya. Oh, ya. Ada tempat untuk kudanya. Hai. Hai Potato, jangan nakal. Hey. Oke, kita langsung aja naik kudanya si Cordova nih. Gede banget kudanya. Gagah, guys. Keren. Nih guys, gue lagi test drive dulu sebelum ke Safari Journey-nya. Pemanasan buat kudanya, Cordova ini. Posisi gue udah enak belum, udah bener belum? Kuda juga udah siap belum? Oke, tunggu ya kita nanti ke Safari Journey-nya. Guys, sekarang mulai Safari Journey-nya. Let's the journey begin. Gua nggak sabar banget pengen lihat satwa dengan naik kuda. Anti mainstream gak sih? Gila. Goks. Oke teman-teman, jadi sekarang kita dalam enclosure-nya mamalia besar ya, kurang lebih sini mamalia besar semua. Tadi di sana ada satwa-satwa Afrika juga, savananya di sana. Dan di depan gue ada satwa favorit gue yaitu jerapah. Tuh ada jerapah, ada sitatunga, Ada eland, tadi sana ada eland gitu ya. Tuh, ini daerah Afrika pokoknya. Naik kuda guys, gila. Koks banget kan. Lu pada biasanya naik mobil kan, bosen naik mobil mah. Gini-gini aja tuh, lihat. Ada jerapah, ada burung unta, tuh lihat. Gila, gokil. Ceh. Keren banget. Nyet. Jerapah guys, naik kuda nih. Si Cordova. Luas banget gak? Ini baru awal, baru mulai. Masih banyak turnya lagi ke belakang, masih banyak satu-satunya. Wow. Naik kuda. Oke guys, kita lanjut perjalanannya. Ini baru mulai, baru pertama, baru lihat jerapah, masih banyak lagi. Bersama si Cordova nih, kudanya keren banget warnanya. Warnanya mahal banget. Dia kuda lokal, tapi warnanya gagah, gede lagi, gede banget ya kuda. Keren. Ayo guys, ikutin terus. Yang mau kayak gini juga bisa di Taman Safari Prigen. Oke. Oke guys, jadi yang unik juga dan spesial dari ketika lu naik kuda di Safari Journey ini, kalau misalkan naik mobil kan jalan-jalan mobil biasa. Nah, kalau gue nih bisa ke lapangnya, ke savananya gue bisa ke sana. Jadi bertemu dengan eland yang lagi gaul-gaul di tengah-tengah gini. Eland gaul di alun-alun eland nih. Lagi santai dia. Nih, kita bisa ke sini. Nih guys, nih. Gua ke lapangannya Eland. Kalau mobil nggak boleh, nggak bisa. Hanya naik kuda. Jadi eksklusif tuh, lihat. Wuhu. Tuh, lihat Eland itu. Lagi pada ngeliatin kayak, siapa lo? Kayak mana lo? Enak aja pengen join-join, cabut dia, nggak mau. Nih, sekarang kita mendaki bukit naik kuda di savana, di daerahnya Eland. Hup. Nih, cakep. Ingat ya, cuman naik kuda doang lo bisa kayak gini. Naik mobil jangan dibawa ke sini, enak aja, gila lo. Keren banget, banyak banget fasilitas-fasilitas dan wahana yang nggak gua bayangin dan ketebak bisa kayak gini ternyata ya gitu. Keren banget, gila. Too good to be true, tau gak lo? Gua kayak lagi di mana gitu. Kuda di halaman, banyak pohon, ada binatangnya, satu liar lagi, eland. Tadi juga sana ada jerapah kan, ada burung unta. Nih teman-teman, sekarang gua di depan para longhorn atau watusi. Tuh lihat, gede-gede banget si apa, tanduknya panjang-panjang dan tajam. Nih lagi makan tuh, lihat. Nih watusi nih. Tuh bibirnya tadi kayak badak ya, mirip-mirip. Tuh. Keren ya? Oke teman-teman, jadi tadi jurinya udah ke bawah panjang, cuman gue gak masukin semua karena capek juga. Pokoknya ini experience gue pertama kali naik kuda tapi di journey, di Safari Journey. Jadi kita lihat satwa liar secara langsung bersama naik kuda. Dan treknya, yang lebih gokilnya treknya itu ke tengah-tengah kandangnya, maksudnya ke tengah-tengah lapangannya. Yang kiri kanan ada eland lain. Jadi hanya bisa naik kuda ini hanya di Taman Safari Prigen. Ini experience yang bagi gue keren banget, gokil lah, seru parah. Gue ini sejam setengah, nggak kerasa banget. Pengennya nambah, cuman kita harus ke tempat lain sama lihat satwa-satwa lain. Ya teman-teman yang mau juga kayak gini bisa banget langsung ke Taman Safari Prigen naik kuda sambil ke trek-trek eksklusif yang naik trek kuda ini. Jadi see you next video. Bye bye teman-teman.